Jangan sampai kareyod. Nah, ini untuk wadah gelasnya, dan yang ini untuk wadah karpuhnya, gitu guys. Kelihatan ya guys, kelihatan lah, bisa enggak? Nah, segini. Ini untuk wadah garpu, sendok. Ini garpu. Dan ininya terlalu panjang ya guys. Terus soket-soket ini di mana guys? Cek orang mah. Ya bau di luar. Nah, itu bau di luar. Nah, tarikan. Kita hitung dulu ya baunya berapa. Satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Berarti ditaruh satu persatu ya guys. Di belakang satu, di depan satu, dan dipentokin pakai mur yang ini. Bener gak guys? Bener lah. Berarti kita bongkar lagi. Berarti kita bongkar lagi. Dan yang ini, yang kecil-kecil ini, lihat. Nah, fokus. 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 Nah, yang kecil-kecil ini. Wey, fokus, wey. Nah, yang kecil-kecil ini dimasukin ke setiap ininya. Ngerti orang, Mas? Kok gak masuk? Terus gimana cara masukinnya? Apakah tadi paksa? Oh ya, bener paksa aja, guys. Jangan ragu-ragu. Tekan. Tekan, tuh kan jadi gak sakit. Kita akan balikan, kita akan balikan. Nah, yang ini, woi fokus, woi. Nah, masukannya di sini guys. Pret. Bread. Loh kan, jadi yang saya bingung tuh 1 2 3 4 5 6 7 8. Dia ada 8 juga ya, yang ini ada 8. Berarti yang ini nih, rak yang ini nih yang bingung nih. Untuk apa itu ya? Kita lihat lagi gambar ke gambarnya. Nah, kan itu gak ada kan? Ayo, di mana? Jadi kita akan lepaskan lagi. Kenapa dilepas, Mas? Karena kita belum memasang baut yang dalam ini. Betul gak? Betul lah, masa enggak? Kira-kira di sebelah mana itu? Kira-kira ini aja, jangan sampai habis aja ya guys. Tuh kan lumayan habis. Dipas-pasin aja ya nanti. Caranya kita coba pasang satu, dipas-pasin. Ini ke dalam dulu, habis ke dalam tuh. Kita pas-pasin, terus. Sampai mentok dia ya. Yang ini juga pas-pasin.
sampai dalam, terus masukin, belum kan tuh, sampai mentok kayaknya ini. Oh, moncor, gak bisa sampai gentok gitu-gitu aja guys, karena dia moncor. Head, jangan jatuh. Nanti kita percepat aja videonya ya guys. Kita paksa masuk. Nah, nanti kita pas-pasin aja biar enak gitu. Pas-pasinnya gimana bang? Depan belakang kita masukin mur. Depan belakang kita masukin mur. Kalau udah dimurin, kita pasang yang paling menyenol ini, yang menjendol. Nah, masuk sini. Ini kan udah mentok. Kita puter-puterin pakai ini. Tuh kan ngepas. Berarti ini kurang. Berarti kita pasin ke murnya ya guys. Aduh, ujungnya. Nah, kita pasin ke situ bautnya yang belakang sampai situ. Jangan sampai lepas ke situ ya, jangan. Kita pasin aja di sini. Ini pasin juga. Kan yang ini mentok kan? Berarti kita bisa maju lagi. Nah, ini ukurannya gitu. Ngerti orason? Ngerti lah, masa enggak. Nah, ini bisa ditarikan. Nah, gitu kan. Ini berguna banget nih. Kunci yang ini, guys. Jangan sampai hilang. Wow. Mantap banget. Di sini juga sama. Bautnya dibentokin ke belakang. Ini kita kasih yang jenol-jenol ini. Dan ini berlaku untuk semua bautnya, guys. Ini sampai mentok depan, ini pasti mentok ya, guys. Kalau udah mentok, yang belakang nyusul ke depan. Itu. Lalu kita kencengin pakai ini, mana-mana. Nah, fokus. Nah, gitu. Kencengin, 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 kencengin. Kalau udah kenceng, ya udah, pindah lagi. Nah, kencengin ini ke bawah nih. Nah, udah ini, udah kenceng, udah kenceng. Coba yang bawahnya guys. Kita coba yang bawahnya. Gak kelihatan. Kok bautnya habis guys? Kayaknya gak bisa dua-dua guys. Itu satu guys. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Guys, balikan deh guys. Satu-satu bautnya guys. Gak mungkin pakai dua baut guys. Kayaknya cuma belakangnya aja guys. Ya guys, yang bener ada pakai belakangnya aja gitu. Yang di sini jangan. Nanti gak kebagian yang lainnya gitu loh. Nanti yang belakang gak kebagian. Yang ini jangan. Kok gak bisa sih? Nah, yang ini jangan, lepas aja. Dan ini maju ke depan sesuai
ini gitu. Nah, gitu guys. Yang ini lepas lagi, guys. Cek cek. Nah, jadi aja ada kejadian unik nih, guys. Ininya jebol. Ininya jebol. Kenapa? Karena kita terlalu dalam memasukkan bautnya ya, guys. Jadi terpaksa yang satu ini tidak ada pembatas. Jadi otomatis kita harus kira-kirain aja ya guys, di mana batasnya itu kira-kira mentok ya guys. Kira-kira seperti itu ya, yang ini dibuka aja. Dan satu lagi yang uniknya, Bang, yang ini untuk apa sih? Nah, mana? Nah, yang ini. Yang ini adalah untuk kakinya ya guys. Nah, lihat kakinya di mana? Sini aja, itu. Yang ini sini aja, itu. Terus yang bawahnya mana lagi? Satu lagi. Kok tak ada? Nih sini. Udah kan? Nah kan jadi enak lihatnya gitu guys, mantap tak? Mantap dong, hasilnya seperti ini. Tara, teng 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 teng. Oke, cukup sekian ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang lagi nyari rak piring. Oke, jangan lupa like video ini jika kalian suka, komen di bawah jika yang ingin ditanyakan, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan jangan lupa like di subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, dan intong bye bye, pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.